Kita meneruskan agenda mediasi yang sudah dilakukan oleh Mbak DP dan kami sampai kuasa hukum yang sudah kita lakukan dari hari Sabtu. Tapi sampai saat hari ini, tadi sudah dipertemukan kembali antara Mbak DP dan terlapor, dan juga di situ dihadiri oleh kakak beliau langsung, Mas Din. Tadi sudah saling menyampaikan apa yang diingini dari pihak kami, tetap ingin melanjutkan proses hukum ini untuk ke depan agar ada efek jera, supaya tidak lagi ada orang yang melakukan mencemarkan nama baik, memfitnah terhadap klien kami. Jadi kami telah sepakat, dan Mas Bin selaku kakak yang mewakili ibu yang harusnya hadir di sini hari ini sudah menyampaikan bahwa hari ini mediasinya sudah dinyatakan gagal. Tapi tadi ada juga pernyataan dari pihak keluarga agar yang bersangkutan bisa melakukan permintaan maaf baik secara melalui media sosial dan juga ke teman-teman media, yang mana itu akan menjadi pertimbangan nanti ke depannya. Tapi untuk sementara ini, hari ini mediasi gagal. Jadi sudah diserahkan kepada pihak penyidik dan keputusan yang terbaik dari pihak keluarga, dan Mbak Dewi juga sudah menyampaikan bahwa sampai sejauh ini belum ada perdamaian. Inggris Timur ya, itu Madura. Jadi dari ungkapannya itu dia kurang serius, kurang bersungguh-sungguh permintaan maaf, sehingga kita bisa mengambil tindakan untuk keseriusannya orang ini, karena ini sudah diskriminasi.